ikutin keseruanku brunch bareng anak yuk di Hotel The Margo. Jadi selama liburan sekolah di Hotel The Margo ada spesial brunch. Nah, waktu aku kesana itu hari Sabtu, temanya adalah Chinese concept. Makanya menu utamanya bebek packing yang sangat menggugah selera. Selain itu juga ada nasi Hainan plus ayamnya. Tentu saja ada juga aneka makanan yang dikukus seperti bakpo dan dimsum. Kalau kamu datang di hari Minggu, temanya adalah international food. Tapi jangan khawatir jika kamu mencari menu Nusantara, menu rumahan tetap ada loh di Hotel The Margo, bahkan rujak pun ada. Camilan tradisional juga bisa kamu nikmati, sama halnya dengan dessert dan aneka bakery serta pastry yang pastinya bikin mulut jadi ingin nambah terus. Nah, kalau ini area favoritnya anak-anak karena ada kentang goreng, nugget, marshmallow yang dibalur dengan coklat leleh. Kak Sarah sampai lahap banget loh makannya. Nah, buat kamu yang mencari makanan sehat, langsung saja nikmati saladnya. Kenapa brunch di Hotel The Margo disebut spesial selama liburan? Karena akan mendapatkan free kids activities seperti bebas bermain sepuasnya di Dino Castle. Selain itu juga bisa masuk gratis ke playgroundnya, baca buku, coloring, sampai nail art juga ada. Spesial untuk kamu yang staycation akan mendapatkan free ice skating loh. Yuk buruan pesan brunch selama liburan atau staycation di Hotel The Margo.